بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا أستاذ، bagaimana hukum menjual, bagaimana hukum membeli rupiah kuno atau lama yang sudah tidak dipakai lagi dengan rupiah yang sekarang? Sekarang ada rupiah lama sekali kuno. Terus antum beli dengan rupiah sekarang, dengan uang sekarang. Mungkin rupiah dulu itu bisa 1 juta. Ya kan? Sekarang jawabannya dari kami, wallahu ta'ala alam. Pertama, rupiah tadi sudah enggak dipakai. Maka dia bukan tsamaniyah lagi. Faham? Dia bukan tsamaniyah lagi. Maka illatul riba enggak ada di sini. Jelas, illatul riba enggak ada di sini. Karena para ulama mengatakan sama harus rojiah, terpakai. Dan uang kuno enggak terpakai. Ketika Anda membeli ini, bukan membeli duitnya, tapi apa? Kunonya. Maka hukum berbeda. Hukum berbeda. Jadi ini bukan dikatakan riba. Karena apa? Karena uang kuno itu bukan dipakai jual beli. Dia enggak laku sudah. Enggak bisa. Dia bukan tsamaniyah. Dia bukan tsamaniyah. Dia enggak laku lagi sudah, enggak dipakai. Orang beli ini bukan karena duitnya, tapi karena apa? Antiknya. Maka dia semisal membeli barang antik. Bukan membeli duit. Membeli barang yang antik. Ya, ini. Jelas? Paham ya? Jadi harus dilihat dari sisi itu.